Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Teman-temanku semua, jangan lupa selalu menjaga kesehatan ya, dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan halal seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Baik, teman-teman semua, hari ini kita akan belajar matematika. Pokok pembahasannya yaitu tentang satuan waktu, yaitu dalam jam, menit, dan detik. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah menghitung satuan waktu. Hubungan antar satuan waktu. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3600 detik. Sekarang kita coba untuk mengkonversikan atau mengubah satuan waktu yang satu ke satuan waktu yang lain. Mengubah satuan jam menjadi menit. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal, 1 jam 60 menit atau 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, coba kita ubah 2 jam menjadi menit. Berapa menit ya? Bagaimana caranya? Caranya mudah sekali, teman-teman. Tinggal kita kalikan dengan 60 menit. Maka 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Contoh selanjutnya, 1 jam 45 menit sama dengan titik-titik menit ditambah titik-titik menit sama dengan titik-titik menit. Caranya, 1 jam kita rubah ke menit, berarti 60 menit. Sedangkan 45 menit sudah dalam menit, tetap kita tulis 45 ya. Kemudian kita jumlahkan 60 menit ditambah 45 menit sama dengan 105 menit. Sekarang mengubah satuan menit menjadi jam. 60 menit sama dengan 1 jam. Sedangkan 120 menit berapa jam ya? Nah, kalau dari menit kita ubah ke jam, caranya kita bagi dengan 60 ya. Contoh, 120 menit sama dengan 120 dibagi 60 sama dengan 2 jam. Coba kita kerjakan contoh soal yang lain. 70 menit sama dengan titik-titik jam titik-titik menit. Nah, 70 menit ini harus dirubah dulu ke jam. Perhatikan pada kotak di bawah ini. Menit berapa yang mendekati ke 70 menit ya? Betul sekali. 60 menit. Nah, jadi 70 menit ini bisa kita jadikan 1 jam atau 60 menit. Kemudian masih ada sisa 70 dikurangi 60 sama dengan 10 menit. Maka 70 menit sama dengan 1 jam 10 menit. Nah, begitu teman-teman. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman semua paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, teman-teman.